Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar pemrograman Lazarus tentang loops atau perulangan. Kali ini juga saya tidak akan menampilkan program, hanya slide-nya saja karena misi pembahasan dasar dari pemrograman. Oke, kita masuk ke slide-nya. Pengertian loops adalah mengulang suatu kondisi sampai suatu kondisi terpenuhi. Oke, ini sintak pertama adalah for do loops. Dan saya jelaskan yaitu sintaknya adalah for index, jadi 2 sama dengan index dimulai dari yang kecil atau index yang kecil. To satunya langsung di do. Ada begin end, statement 1, statement 2, atau langsung ke statement 1 aja. Kalau tidak ada 2 statement, kita tidak perlu pakai begin end. Okay? Seperti ini contohnya, for i sama dengan 1 sampai 5, lakukan hello world sama hello world juga. Okay? Lanjut slide berikutnya. Ini for do tapi yang kebalikannya, artinya di sini dilihat bahwa indeks start indeks dilakukan dari yang besar down to ke indeks yang lebih rendah. Ya, kita akan lihat contoh for i 5 down to 1 do makan ke ini, nanti nilainya makan ke 5 dulu, minuman ke 5, nanti turun lagi ke 4 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, lalu ganti. Oke, okay. While do loops, sintaknya while boolean expression, yeah. Ini boolean expression do statement. Kita ambil contoh yaitu a sama dengan 1, maka a kurang dari 5, lakukan perintah di bawah ini. Kalau kita bahas dengan bahasa biasa adalah A sama dengan 1, selama A kurang dari 5, lakukan nomor ke 1, terus ini ditambah A plus 1, nanti ini naik jadi A nya jadi 2, diulang lagi ke sini, ini 2, ini nanti ke 3, dan selanjutnya sampai 4 tadi ya, sampai A nya sama dengan sampai A nya sama dengan 4, nanti ini yang execute lagi. Oke, berikutnya adalah repeat until loops, sintaknya adalah repeat begin end di terima kasih teman until boolean expression, artinya ini tidak ada melakukan pengecekan di awal, langsung dijalankan baru pengecekannya di akhir. Jika i sama dengan 1, ulangi makanan ke 1, minuman ke 1, dicek dulu 1 kurang dari 5, jalan. Jadi nanti ini akan berhenti di 5, beda dengan yang well do, berhentinya di 4 ya. Ini kan sama 1 sampai 5, tapi berhentinya di 4, kalau ini akan berhenti di 5 karena pengecekannya di akhir. Oke, kita lanjut for in loops. Ini sebenarnya bahasa baru dan jarang sekali dipakai. Seperti di atas adalah set untuk color, ini hanya A sampai C. Ya, punya color, color, C, H, K. For color in the color ini di atas, lakukan sesuatu tentang color. Ya. For in loop itu seperti itu, ini diulang, artinya selama kalonnya di dalam ini di kalon maka diulang. Oke, selanjutnya sudah selesai. Oke, pembahasan tentang loops di pemrograman Lazarus seperti ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.